Selain senjata api jenis HS kaliber 9 mm, polisi juga menemukan sejumlah barang di mobil yang dipakai Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat mengakhiri hidupnya. Di antaranya tas hitam yang berisi tisu magic hingga uang Thailand. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada Selasa 30 April 2024. Menurut Bintoro, polisi menemukan sejumlah barang milik Brigadir RAT di mobil yang ditumpangi saat mengakhiri hidupnya. Salah satunya terdapat tas hitam yang berisi tisu magic, tabungan, tanda pengenal Mabes Polri, surat izin pinjam senjata api hingga uang Thailand. Sementara pistol yang digunakan Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya ditemukan di dekat kaki korban. Diketahui sebelumnya, Brigadir RAT tewas diduga mengakhiri hidup dengan menembakkan pistol ke pelipisnya hingga tembus dari kanan ke kiri. Aksi itu dilakukan Brigadir RAT di kursi kemudi di dalam mobil Alphard yang terparkir di halaman rumah warga bernama Indra Pratama. Tepatnya di Jalan Mampang, Perapatan 4, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.